Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat calon guru, selamat datang di channel calon guru. Sobat-sobat semuanya, pada kesempatan ini, setelah sebelumnya saya memberikan tutorial cara cek BSU, bantuan subsidi upah untuk guru non-PNS, senilai 1,8 juta di info GTK untuk guru-guru yang ada di bawah naungan Kemdikbud, maka pada kesempatan ini saya akan memberikan tutorial bagaimanakah caranya kalau teman-teman itu sebagai guru madrasah, baik itu RA atau mungkin MI atau mungkin MTS dan Aliyah atau mungkin guru ngaji, untuk ngecek apakah untuk BSU bantuan subsidi upah untuk guru non PNS senilai 1,8 juta sudah cair atau belum ya. Oke, baiklah sobat semuanya, untuk ngecek apakah BSU 1,8 juta untuk guru madrasah itu sudah cair atau belum, itu adalah kita login dulu, yaitu ke Simpatika ya. Nah, jadi kalau misalkan Bapak Ibu guru yang bertugas mengajar sebagai guru non PNS di bawah naungan Kemdikbud SD SMP SMA, itu ngeceknya di info GTK. Kalau yang guru agama, untuk yang guru di madrasah ini adalah di Simpatika ya. Kita bisa ketikkan Simpatika, kemudian kita enter. Kemudian teman-teman berikutnya klik di sini ya, simpatika.kemenag.go.id, kita klik di sini. Kemudian sobat-sobat semuanya, setelah sampai sini kita sudah masuk ke portal Simpatika ya. Pusat Layanan Simpatika Kementerian Agama Republik Indonesia, Dirjen Pendidikan Islam. Nah, kita untuk mengecek apakah BSU sudah cair atau belum, ini kita login dulu ya. Klik di sini login, kita klik. Nah, di sini setelah teman-teman klik tombol login, maka akan muncul pilihan apakah login sebagai admin, login APTK, atau aktivasi akun madrasah sekolah Simpatika, atau aktivasi akun PTK. Nah, untuk ngecek apakah BSU 1,8 juta sudah cair atau belum, Bapak Ibu silahkan klik di sini ya, login PTK, kita klik. Maka kita akan diarahkan menuju sebuah halaman login. Berikutnya di sini di halaman login, Bapak Ibu masukkan surel dan juga kata sandi. Oke, kita masukkan surel, kemudian masukkan kata sandinya, kemudian setelah itu Bapak Ibu klik masuk. Kemudian ketika Bapak Ibu sudah login atau masuk sebagai akun PTK, kalau di sini ada notifikasi, mohon maaf terjadi kegagalan proses autentifikasi, ini nggak usah khawatir, nggak usah takut. Nah, di sini kita tinggal klik di sini ya, muat ulang aplikasi, kita klik. Kita sudah ada ucapan selamat datang dan ini kita sudah berhasil login ke Simpatika ya. Kemudian di sini kita oke. Kemudian untuk ngecek, ini kita sudah masuk dalam Simpatika. Untuk ngecek apakah dana BSU, dana bantuan subsidi upah senilai 1,8 juta untuk guru madrasah sudah cair atau belum. Untuk mengetahuinya, Bapak Ibu kliknya di sini, data bantuan. Kalian klik. Nah, akan muncul seperti ini ya. Nah, ini kalau keadaannya seperti ini berarti sudah cair atau belum. Nah, kalau seperti ini artinya belum cair. Akan tetapi, Bapak Ibu itu sudah masuk dalam nominasi penerima bantuan subsidi upah untuk guru di Kemenag ya. Di sini ada tampilan nama, kemudian di sini adalah nomor induk KTP, nomor HP, kemudian NPWP, kemudian di sini ada rekening atas nama siapa ini. Namun di sini untuk data kandidat bantuan ini, informasi permohonan perubahan data telah disetujui pada tanggal ini, berarti ini tandanya belum cair ya. Nah, jadi sabar saja untuk Bapak Ibu yang mengajar
sebagai guru non PNS yang ada di Kemenag. Meskipun belum cair, kalau misalkan di sini sudah ada informasi seperti ini, maka insya Allah nanti akan segera cair. Dan kabarnya ini pekan ini untuk PSU Kemenag ini akan cair ya. Jadi sabar saja. Ini artinya sekali lagi kalau tampilan seperti ini belum cair ya. Oke. Demikian, semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.